Taman Indonesia seluas 5 hektar diresmikan di Belgia. Taman yang diberi nama The Kingdom of Ganesha ini adalah sebuah penghargaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Taman yang berlokasi di Bayerideza, Brugelen, Belgia itu telah dibuka dan diresmikan pada 20 Mei 2009 oleh mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jero Wacik. Dari pihak Belgia, antara lain Menteri Ekonomi, Tenaga Kerja dan Warisan Budaya Wilayah Walonia, Jean-Claude Marcot dan CEO Bayerideza Erik Gam. Taman yang digagas CEO Erik Gam ini tidak hanya mendekatkan masyarakat Eropa kepada Indonesia, tapi lebih dari itu adalah sebuah pengakuan bagi Indonesia. It's love for you. This fantastic archipelago of Indonesia. We built a Balinese temple, which is a real one. Uh-huh. You know, the Balinese community from all over Europe comes here many times a year to attend celebration. Kompleks besar Taman Indonesia seluas 5 hektar ini memang langka, unik sekaligus istimewa. Tidak hanya bagi masyarakat Eropa, tapi bagi warga Indonesia yang di Eropa. Di taman ini ada Puri Agung Santipuwana sebesar ukuran sesungguhnya di Bali, berdiri di atas sawah bertingkat ala sawah di Ubud, Bali. Selain itu, juga dilengkapi dengan replika besar Candi Prambanan yang menjulang tinggi, serta bongkahan batu besar berderet ala Gunung Kawi di balik tembok candi. Di depan gerbang tampak rumah Toraja, replika Candi Borobudur, dan di bagian belakang tampak rumah tradisional Nusa Tenggara Timur, berderet melingkari ujung taman. Ini masih diperindah dengan beragam patung, akar pohon tua dan batang kayu pohon besar yang telah menjadi fosil dari daerah Banten. Taman ini terwujud berkat kecintaan CEO Bayerideza, Erik Gam, kepada Indonesia. Dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Belgia, KBRI Brussels menyelenggarakan Festival Indonesia di Bayerideza. Festival ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya serta kuliner Indonesia, masyarakat Belgia dan Eropa. The practice of gamelan to entertain people but also to touch the emotions. Orang-orang Belgia khususnya yang ikut memainkan gamelan, dia sangat menyenangi budaya kita, kan saling asah merupakan sebuah grup kesenian Bali yang dibina oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pada umumnya, festival ini menampilkan tarian tradisional, lagu daerah, angklung, demo masak dan kopi Indonesia.